Ih, ikan malung, Pak Ges. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Mas Yana 23 Bapak Ge. Alhamdulillah hari ini masih diberikan kesempatan untuk bisa kembali terjun ke lapangan mancing Bapak Ge. Oke Bapak Ge. Kali ini saya mancing di tempat penyimpunan ikan. Namanya Elung Bapak Ge. Seperti yang Bapak Ge lihat terlebih dahulu di video-video saya kemarin bahwa tempat ini adalah tempat favorit para pemancing di sini Bapak Ge. Bapak Ge lihat di sini ada tempat penyemuran ikan, ada udang kering juga Bapak Ges. Dan mancing di sini itu luar biasa asik Bapak Ges, karena di bawah-bawah ini banyak ikannya Bapak Ges. Jadi kita tak perlu kemana-mana Bapak Ges, cukup di sini saja, insya Allah ikannya bakal landed Bapak Ges. Oke Bapak Ges, karena tak sengaja saya ditemani oleh para bocil-bocil ini Bapak Ges. Ada ibu-ibu juga yang sedang menunggu ikan gumbang Bapak Ges. Ada Pak Abu juga. Oke Bapak Ges, kita prepare mancing dan mudah-mudahan hari kita punya rezeki Bapak Ges. Oke. Ini kalau dijual udang ini mahal Bapak Ges. Karena ini udang kualitas nomor 1 Bapak Ges. Oke Bapak Ges, kita lempar yang besar ini di tengah-tengah Bapak Ges. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Bapak Ges. Oke, yang ini kita taruh di bawah Bapak Ges. Kita mancing di bawah sini saja Bapak Ges. Oke Bapak Ges, mudah-mudahan ada rezeki kita hari ini Bapak Ges. Mantap. Oke Bapak Ges. Bapak Ges, kita taruh di bawah kolong juga Bapak Ges. Coba kolong ini kolong sakti nih Bapak Ges. Oke Bapak Ges, mudah-mudahan ada yang matok Bapak Ges ya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oke Bapak Ges, kita tunggu. Mudah-mudahan hari ini kita ada rezeki Bapak Ges. Alah. Kita tunggu ya Bapak Ges, mudah-mudahan. Buka Bapak Ges. Aduh, lambat Bapak Ges. Waduh.
Aduh. Mantap nih. Tarikannya luar biasa. Aduh. Dimakan apa guys? Tapi entah ikan apa tuh. Ikan apa nih bapak guys? Ikan apa nih bapak guys? Ternyata belut. Ternyata belut. Mantap bapak guys. Ya bapak guys, dimakan lagi nih bapak guys. Makan lagi bapak guys. Buntul bapak guys. Waduh. Waduh, 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 waduh. Makan bapak guys, makan bapak guys. Alhamdulillah bapak guys. Setrek bapak guys. Akhirnya sembilang setrek bapak guys. Oh setrek, apa bunyi? Akhirnya setrek juga ikan sembilang. Ternyata dipindahkan, mantap. Ya, angser-angser bapak guys. Kita pasang lagi bapak guys. Ini nambah satu lagi. Ini nambah satu lagi bapak guys. Tadi pas kameranya padam, habis baterainya, jadi kita tambah baterai baru bapak guys. Dan alhamdulillah kita track ini bapak guys, dan tak terekam kamera karena kameranya padam bapak guys. Alhamdulillah bapak guys, ada 2 ekor. Ikan apa nih bapak guys? Ish, ikan malu bapak guys. Alhamdulillah. Akhirnya bapak guys. Hah? Mungkin nih, di tadi nih. Akhirnya targetnya dapat bapak guys. Kan malung. No? Di tadi tuh. Hatinya senang bapak guys. Dapat ikan kayak gini bapak guys. Mak di teladi apa? Hidup guys. Kebetulan ini mau pulang bapak guys. Sudah mau pulang nih bapak guys. Dapat ikan ini pula. Kok dapat? Sudah mau pulang kita bapak guys. Alhamdulillah. Telan dia. Terserah ke tuh bapak guys. Biar sini aja. Oke, biarlah. Ini matuk tuh. Potong aja guys kepalanya gitu kali. Jangan bapak guys. Dapat ikan malung bapak guys. Udah mau pulang bapak guys. Saya mau pulang nih bapak guys. Tiba-tiba dapat ikan ini. Ikan malung nih bapak guys. Alhamdulillah bapak guys.
kita pukul Bapak guys biar dia pingsan. Kalau enggak dia matuk Bapak guys. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Telan dia Bapak guys. Alhamdulillah. Hah? Tali besar 70 tuh. Oke Bapak guys, kita balik Bapak guys. Tadi sebetulnya bersiap-siap mau pulang Bapak guys, tapi mempersiapkan kepulangan kita tiba-tiba pancing kita ditarik ada ikannya Bapak guys. Ikannya ini Bapak guys. Ini namanya ikan malung Bapak guys. Ikan malung nih Bapak guys. Alhamdulillah Bapak guys. Huhuy. Oke Bapak guys, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.